Beberapa waktu kebelakang publik mulai setengah digemparkan dengan pasangan pengantin baru yang tengah viral. Suami istri ini jadi sorotan, lantaran sang lelaki memiliki wajah feminin yang membuatnya terlihat cantik dan imut. Video keduanya pertama viral, lantaran sang istri mengunggah kebersamaan keduanya melalui akun TikToknya, Bebecat 0. Sama seperti pasangan lain pada umumnya, video tersebut berisi kemesraannya dengan sang suami ketika berada di dalam mobil. Gak paham, kenapa suami lebih lucu dari aku? Tulisnya, lelaki berkemeja tersebut memiliki wajah bulat, dagu lancip, dan juga memakai kacamata. Wajahnya terlihat feminin bak perempuan. Hal ini tentu saja menggegerkan warganet, apalagi beberapa waktu lalu kasus Rayani. Rayani merupakan sosok wanita yang berpura-pura jadi lelaki dan menikah sesama jenis. Tak lama kemudian, sang istri pun memberikan klarifikasi kepada warganet, lantaran banyak yang meminta bukti bahwa suaminya adalah lelaki. Ya, suamiku lelaki, namanya Lukman. Dia lahir dengan wajah yang feminis, dan aku sudah menikah dengannya 3 bulan yang lalu. Dia memang lelaki, ungkapnya sembari tertawa malu di akhir kalimat. Okay, to answer this question and all other confusing question, yes, my husband is a guy. Dia adalah lelaki, and nama dia Lukman. Dia was born with feminine face, so yeah. And I get married with him 3 months ago. Dia memang lelaki. Apa buktinya lelaki nak kena? Video klarifikasi ini pun sudah ditonton lebih dari 2 juta kali, namun rupanya rasa penasaran warganet belum terpuaskan. Tak tahan dengan hal tersebut, wanita ini pun menerima wawancara dengan media Angstar yang cukup besar di Malaysia. Saya nggak tertekan, karena sudah terbiasa dengan hal ini, cuma nggak menyangka satu Malaysia ikut mempertanyakan, ungkapnya, baik wanita ini maupun sang suami juga kebingungan memberikan bukti kepada warganet, lantaran hal tersebut akan mengganggu privasi keduanya. Namun sang istri berani menjamin bahwa suaminya benar-benar lelaki dan bila nanti ada rezeki mereka berencana pergi ke klinik untuk menumbuhkan jenggot agar tidak disalahartikan lagi. Wahai para netizen, udah paham kan? Dia itu benar lelaki loh, kasihan deh. Pasti yang kepo terus itu kaum jomblo. Wahai para jomblo, maksud saya, wahai sobat paku idep, jangan lupa like, komen dan share. Buat yang belum subscribe, buruan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam paku idep.